Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapoko sila seru kumandang. Serong tu sikip yang balusman di channel Ogi Tuleng. Nah, di video kita kali ini ya melo iri bahas. Saya tertarik dari isi buku dari Lontra Pangisengen daerah Sulawesi Selatan yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan seperti ini. Buku ini saya dapat dari Bung Asri Prasak Masud, Kepala Desa Tosora. Saya pinjam. Nah, di sini yang akan kita bahas yaitu sifat nai makun rei. Ini ada bahasa Bugisnya atau lontaranya, kemudian aliaksara ke bahasa Indonesia. Nah, langsung saja, tidak usah berlama-lama. Yang pertama, sifat nama kunrei. Panas saingi sifat nama kunrei. Iye madecenge majae. Apa iye makunrei malelainga sifat na payitai. Lelengnya sifatnya paita ya. Yang menerangkan sifat perempuan yaik dan yang buruk, sebab adalah perempuan itu berbeda-beda sifatnya yang nampak. Nareko palisungi asarena tauwe makaturang madecengi ripowaine mau pei, yang artinya kalau ubun-ubunnya mempunyai dua pusaran secara berjajar, baik dijadikan istri yang mujur. Narek kopalisungi pilihna madecengi ripubene. Kalau pipinya berpusar atau berlesung begini, tapi ini disengaja, ada yang tidak disengaja, berlesung, baik diperistri. Narek koma lebak isi fue rufana makun raye si fue i macike nang kasori na majai. Kalau lebar sebelah rupanya perempuan, separuh sempit atau kurang lebar, lagi pula ada balurnya, itu tidak baik. Narek koma daungi dompok di wirupanna nama kunreye macilakai rima lolona arek komatowa nih mau pe nih. Kalau rupa perempuan berbentuk oval sial di masa mudanya, kalau sudah berumur ia sudah menjadi mujur. Nareko engkau makun rai baik cu alena majai. Kalau ada perempuan kecil perawakannya, ia tidak baik. Nareko malebui rupanna makun rai ye kuwa uleng madeceng mau pei. Kalau rupa wanita bulat seperti bulan, ia baik atau mujur. Wow. Narek komakun raye mpuju urupanna nama raja alalena maraja to olona majai maraja cilakai, yang artinya kalau ada perempuan yang membujur wajahnya dan besar perawakannya, besar pula bagian depannya, tidak baik, lagi pula amat sial. Narek koengka makun raye baik curupanna nama raja alena majai. Kalau ada perempuan kecil wajahnya dan besarnya, itu tidak baik. Nareko engka makun rai malebak dau cilinna nama poncok pakkalena nama baik curupanna madecenya ripubene napasogi orwanena.
Kalau ada perempuan lebar daun telinganya, sedangkan bentuk badannya pendek dan wajahnya kecil, itu baik diperistrikan, menjadikan suaminya kaya. Ini yang luar biasa. Ngareko engka makunrai baik cu alalena. Nama lampe limana majai. Kalau ada perempuan kecil perawan panjang lengannya, itu tidak baik. Nareko engka makunrai matanre nama lampe limana pada padai nareko marajai susunna riabio na baicu i riatau nareko marajai riatau nama baicu riabio madecengi nareko marajai abiona baicu riatau nama jai. Kalau ada perempuan yang jangkung lagi panjang lengannya, sama halnya kalau payudaranya sebagian sebelah kiri besar dan sebelah kanan kecil. Kalau payudara sebelah kanan besar dan yang kecil itu dan yang kiri kecil itu bagus. Kalau yang kiri besar dan yang kanan kecil itu tidak bagus. Nareko engka makunrei maraja susunna wali-wali madei cengi mau pei. Kalau ada perempuan yang besar payudaranya sebelah menyebelah, itu baik atau mujur. Narek ko palisung ni palawangan na anin na madeceng ni na popoleng ni dalle urwanena. Kalau ada perempuan berlesung di antara kedua keningnya, itu baik, mendatangkan rezeki bagi suaminya. Nareko engka makunrai salah sidapi aninna wali-wali nama lampe ingatna madecengi. Perempuan hampir bersentuhan antara kedua keningnya lagi panjang hidungnya, itu baik. Nareko engka tahu palisung palimanna wali-wali madecengi. Kalau ada perempuan berlesung kedua telapak tangannya, itu baik. Yang terakhir, nareko engka tahu cengkok pali-pali majak iri tauwe madeceng rialena. Kalau ada orang yang berlubang atau berlesung kedua pipinya, itu tidak baik bagi orang lain, tetapi baik bagi dirinya. Nah, itulah tadi beberapa sifat-sifat nama kunri yang rampe dalam lontar apa ngisengana dari Sulawesi Selatan. Jadi ini bisa dikatakan benar, bisa dikatakan juga tidak, tergantung dari kita bagaimana menanggapi hal-hal tersebut. Akan tetapi karena buku ini ada, penjelasannya ada, jadi tidak apa-apa kita baca sebagai penambah pengetahuan. Tidak menjadi masalah untuk kita dengarkan. Oke, Bu. Salam makinatu pada salamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.